Perhatian kepada seluruh siswa dan siswi SMA Merdeka. Besok akan diadakan ulangan matematika secara serempak. Ulangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam persiapan ujian semester. Diharapkan seluruh siswa dan siswi untuk belajar sungguh-sungguh, karena ulangan ini juga menentukan kenaikan kelas. Waduh coy, besok pagi kita ada ulangan matematika coy. Tapi kayaknya gua gak mungkin belajar deh coy. Soalnya coy, ntar malam ada final Liga Champion coy. Gue juga gak mungkin belajar ntar malam. Soalnya gue bakal perang online sama anak sekolah lain. Terus, enaknya gimana coy ya? Bagaimana kalau kita pura-pura sakit aja? Pura-pura sakit? Terus kita ikut ujian susulan gitu? Ujiannya berdua? Makin susah coy nyonteknya coy. Ya udah, gue nyontek sama lo aja. Lo nyontek sama gue? Gue nyontek sama siapa dong? Kayaknya gak bagus deh kalau papa sakit. Ada ide lain gak? Gimana kalau kita tanya Tommy, dia ada bocoran soal ujian atau tidak? Oke, gue setuju. Sekarang kita cari anaknya. Gimana cara manggilnya ya? Aha, aku udah Edi. Ide. Aku udah ide. Aduh, perut aku lapar, leher aku aus. Aduh, aku masuk angin. Aduh, kayaknya mesti belanja banyak nih. Apa? Ada yang butuh makanan, minuman, sama obat masuk angin? Hah? Itu kan langsung dateng orangnya. Gua sama Rama lagi nyari soal bocoran buat ujian. Gimana? Ada gak? Sorry banget Ibu, itu adalah permintaan yang sangat berat. Gua gak biasa melakukan perdagangan ilegal. Ntar bawa sial, bikin gua jadi beranda. Gua gak mau. Coy, gua bilang apa coy? Tommy itu pedagang cemen, belum tentu semuanya ada. Iya. Soal ujian aja dia belum punya, ya kan? Iya, bener. Gua setuju. Tommy ini bukan pedagang profesional. Gini loh, gua bukannya gak bisa nyiapin apa yang lu minta. Cuman, gua gak mau berurusan sama hukum. Tommy, intinya itu sama aja. Gak bisa. Tapi gua butuh modal. Gua yang bisa DP gak lo? Hah, kecil Tom. Coy, bayar coy. Kok gua yang suruh bayar? Coy, bayar aja dulu. Nanti kan kalau dapat bocoran, kita itu bahagia bersama coy. Ikan. Ya udah Tom, gua hitung dulu. Kembaliannya lu ambil aja. Itu duit DP. Pokoknya gua denger kabar baiknya ntar istirahat kedua. Oke, gua ciao dulu. Assalamualaikum. Supaya dapat kunci jawaban ujian. Pobe, mau kemana pak? Ini mau naruh kertas ulangan matematika ke ruang guru. Mesti bantuin gak pak? Gak perlu, ini kan ada tugas saya, tenang aja ya. Wah, apa itu pak?
ngerjain saya. Ayo balikin kertas saya, balikin. Cepetan. Dah, saya jalan dulu. Ya, hati-hati, Pak. Cici makan kulitnya, oncomnya gak cici makan. Terus, oncomnya lu buang? Enggak. Cici taruh plastik. Jadi kan, nanti siang cici bisa makan lagi pakai nasi. Jadi cici tuh gak boros dan gak mubazir. Ya ampun cici. Isian oncom aja dikumpulin. Kalau ngumpulin tuh, baju fashion, cowok-cowok ganteng. Atau enggak, lagu-lagu karaoke terbaru. Yaudah Nabila, kita ke kelas aja. Oh iya Tom, kita mau bungkus dong buat ntar makan siang. Oh, boleh, boleh, boleh banget. Buru. Nih. Nah, kasih ya Tommy. Oh iya Ci, lu gak mau dibungkus juga? Apaan sih Tommy? Cici tuh gak mau dibungkus, emangnya plastik ini muat buat bungkus Cici? Coy, kira-kira si Tommy dapat gak bocoran soalnya? Eh bro, lu itu percaya aja kalau misalnya emang dia bilang bisa, ya mudah-mudahan bisa. Kalau emang gak bisa, kita minta balik duitnya. Tom, gimana? Bocoran soalnya dapat gak? Iya Tom, kan kita udah kasih DP-nya. Aduh, sorry nih bro. Kayaknya bocoran soal ujiannya gue pake buat Gus Combro. Coy, Tom, ya gimana dong? Aduh. Ya, kita harus cari kertasnya. Kalau menurut gue, kertasnya sih masih ada di tempat sampah. Hey, kalian ngapain sih? Hai Jamila cantik. Ini aku lagi. Ini bersihin sampah. Soalnya tadi berantakan banget, jadi aku bersihin. Bener-bener. Oh, kalian rajin banget. Gak mungkin kalau gak punya maksud terselubung. Palingan kalian lagi cari bocoran soal yang gak sengaja kebuang. Makanya kalian tuh rajin belajar dong. Matematika itu adalah ilmu dasar yang dipakai di semua aspek kehidupan. Contohnya, perdagangan, ekonomi, dan bisnis. Paham sampai situ? Paham! Bagus. Komunik bisa tahu gitu ya? Kayaknya dia itu pramal. Bujukin aja. Nanti kita cari lagi udah, yuk. Tommy. Kalau sampai nggak ketemu itu soal bocoran ujian ya, gua minta ganti rugi 10 kali lipat dari harga yang kita sepakatin. Wow! Modal jualan gua habis dong. Kamu tahu? Udah, kita cari aja yuk. Tuh. Woi, kira-kira dong lo, ngatur orang lagi sibuk apa?
kalian sibuk, ya udah sekalian aja tuh pungutin sampahnya biar tambah sibuk. Dan ya Kak Bangil, ulangannya baru aja mau dimulai besok, udah stres duluan. Segala tempat sampah lah dikorek-korek. Demam tinggi itu si Rambo, lihat aja tuh, tuh apa yang kemeteran gini? Coy, kok lu nggak bilang sih coy, kalau Sania itu datang ke sini? Oh. Sania datang nggak pakai pengumuman, cuma tahu. Udah, nggak usah pada ribut. Entar kalau itu udah pada selesai, tolong ya bersihin kamar mandi sampai wangi. Sania, mendingan kita balik aja ke kelas. Kalau di sini terus, nanti badan kita ikutan bau kayak mereka. Yuk, bye. Ah, gagal lu Tom. Apes gue Tom. Tahu Sania Tom, malu. Masa kita mau ngomong sampah? Udah biarin Sania. Udah biarin, ayo kita cari lagi, ayo. Sama tingkah lakunya Tommy, Ocuy, dan Rambu. Tadi tuh, mereka ngorek-ngorek tong sampah. Iya, Yanto. Aku juga mikirnya begitu. Jangan-jangan ada yang mereka cari di kotak sampah. Bisa jadi. Hei, kalian! Keberduaan terus sih udah kayak sumpit pangsit. Yanto. Besok kasih ujian kasih aku dong. Aku takut nilai aku jelek nih. Iya. Kita janji kita bakalan jadi siswi yang teladan. Kita bakalan sering ikut kegiatan OSIS. Kita bakalan jadi duta OSIS. Dan kita bakalan jadi model OSIS. Kalian yakin mau ikutan semua kegiatan sekolah? Waktu acara kemah aja kalian berduaan terus karena takut. Itu panas. Kalau kulit aku hitam, gimana? Belajar ya? Iya, kok kamu gak belajar? Aku sih udah belajar tadi malam. Tapi sekarang... Alis aku udah lupa semuanya. Kamu mau bantuin aku gak? Pokoknya nanti apa yang kamu mau bakalan aku kasih. Wow! Jadi gini, aku berharap sih kamu bakal kasih aku contekan pas ujian. Pokoknya nanti yang kamu mau bakalan aku turutin. Gimana? Oh gitu. Jadi kalau aku bantuin kamu nanti pas ujian, kamu mau turutin semua kemauan aku? Kalau aku mintanya kamu turutin kemauan aku sekarang, bisa nggak? Bisa. Oke. Aku minta sekarang kamu ambil buku dan baca supaya kamu bisa nanti ngerjain soal-soal pas ujian. Lagi semua. Kok muka kalian kusut banget sih kayak baju habis pakai party. Kamu yang kusut Nabila. Pasti kamu habis belajar semalaman kan? Enggak, Nabila semalam habis main sirkus. Ya belajar.
Kan Umi mau ulangan. Tapi Nabila sengaja gak tidur. Biar apa yang Nabila pelajarin tuh gak hilang ke bawah mimpi. Nabila ngantuk. Siap belum buat ulangan NPK hari ini? Berubah! Siap! Ini udah masuk tuh, kita masuk kelas yuk. Biar bisa siap-siap untuk ulangan nanti. Oke, ayo. Ayo, coy. Ayo. Ayo. Sebentar. Kita kumpul dulu sebentar aja. Kita foto. Ada apa sih, Ci? Kita foto bareng. Oke, yang cewek di tengah. Nah, yang cowok di pinggir. Bagus. Ayo kita foto yuk. Foto. Aduh, Cici. Yang begini nih, yang begini. Aduh, Cici. Kamu tuh kalau mau ngajak foto-foto bilang dong. Kan Abang Oce belum dandan. Apaan sih, coy? Udah deh, baris yang rapi. Ayo. Foto ya, ikut. Foto. Ayo. Cici mau nanya banyak banget sama kalian. Gimana perasaan kalian kalau hari ini adalah ujian MTK? Apa kalian merasa takut? Terus kalian merasa kesal apa enggak percaya diri? Gimana teman-teman? Yeay, coy. Akhirnya coy, kita selesai duluan, coy. Yeay. Bro, tapi lu ngerasa aneh gak? Soal yang kita beli dari Tommy sama soal yang tadi kita kerjain itu beda. Hah? Beda? Masa sih, coy? Iya. Masa lu gak percaya sih? Emang tadi lu gak baca ulang lagi tuh soalnya? Buat apa, coy, gue baca? Kan semalam itu udah gue baca, ya langsung aja gue isi. Set! Gitu, coy. Lu sendiri kerjanya gimana? Ya, gue mah gak kerjain lah. Orang soalnya beda. Terus lu ngapain ikutin gue keluar? Hah? Ngapain? Ya udah, tadi gue liat lu keluar. Ya gue ikut keluar aja. Berarti, tadi gue isi soalnya salah semua. Kalian kenapa kayak lagi nunggu seseorang, tapi kok emosi? Siapa emosi? Kita nggak emosi kok. Kita itu lagi mau disco, iya, disco. Don't believe me, just watch. Gua sama Rambo abis aja ketipu sama si Tommy. Sampai-sampai bersihin sampah bareng-bareng. Iya, pasti gara-gara gak boleh ditangin ya. Aduh, bukan begitu, Moni. Jadi masalahnya, Bu. Aku sama Rambo kemarin mau beli bocoran soal matematika. Setelah kita beli, ternyata soalnya beda. Itu. Ini yang bikin ulangan matematika gua hancur. Tanggung jawab lu. Gua enggak mau tahu. Pokoknya bakilin duit gua. Balikin duit gua. Enggak mau tahu atau enggak? Ntar gua laporin ke guru kalau lu jual soal bocoran palsu. Udah aduin sono aduin. Duit lu utuh gua balikin. Lagian gua juga kena tipu. Loh, Tom. Kok
sebenarnya gimana sih ceritanya? Kok bocoran soal yang kalian punya nggak sama sama soal ulangan matematika hari ini? Jadi begini, soal yang kemarin gue ambil dari Pak OB ternyata soal ulangan matematika tahun kemarin. Makanya belajar dong, jangan ambil jalan pintas kayak aku. Wow, berarti kamu bisa ngerjain semuanya dong, Sania? Ya enggak lah. Makanya kalian semua pada belajar yang benar. Kayak Nabila dong. Nabila bela-belain bergadang semalaman. Dan akhirnya alhamdulillah kan 25 soal bisa Nabila kerjain semua. Wow. Tunggu. Soalnya kan ada 50 Nabila. Enggak, Nabila cuma lihat ada 25. Iya, itu di lembar pertama. Tapi kan di lembar selanjutnya ada 25 soal juga.